siapalah yang tidak kenal dengan pelakon Nora Danish daripada drama Puteri. Pelakon Nora Danish akhirnya menitiskan air mata apabila berjaya menamatkan bacaan Al-Quran pada 10 malam terakhir Ramadan tahun ini. Mengakui pada awalnya agak sukar untuk dia memulakan bacaan, namun Nora bagaimanapun berkat kesungguhan dia berjaya menghabiskan kesemua juzuk dalam masa yang singkat. Nora berkata dia tergerak hati untuk mengaji Al-Quran setelah melihat ada rakan artis berjaya menamatkan bacaan dalam tempoh PKP baru-baru ini. Dia turut mengakui sudah lama menyimpan niat untuk khatam Al-Quran namun telah terhalang dengan jadual kerja yang sangat padat. Nora telah memaknai video tersebut di laman Instagram miliknya dan telah berjaya meraih ribuan tanda like. Ternyata Nora memberitahu bahawa khatam Al-Quran ini dihadiahkan buat arwah bapanya. Di ruangan komen, rata-rata rakan selebriti yang lain turut merasa sebab dengan perkongsian Nora Danish ini. Alhamdulillah. Hari ini hari memang paling bermakna buat Nora. Nora percaya khatam bumi kempen ini. So dalam bulan Ramadan ni Nora sempat mengaji, alhamdulillah Nora sempat habis sebelum masuk Syawal. Dan insya-Allah lepas habis PKP bila semua dah reda Nora akan khatam dengan ustaz ataupun ustazah pula. Happy Zainal, guys.